Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Semua masyarakat harus menjaga jarak, jaga jarak aman yang paling penting yang kita sampaikan sejak awal, social distancing physical distancing itu yang paling penting. Dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Apa kalian tidak rindu? Semua berjalan seperti biasanya. Berharap kepada mereka yang berada di garda terdepan untuk mengembalikan senyuman masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan yang hanya seorang pelajar biasa? Ketika negara sedang dalam masalah, hanya ini yang dapat kita lakukan. Hanya bisa mencuci tangan, hanya bisa berolahraga, kami hanya bisa menggunakan masker, ataupun belajar di rumah. Hanya ini yang dapat kami lakukan, cepat sembuh, Indonesiaku.